Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara mengatasi Google terus berhenti. Oke, mungkin beberapa teman-teman hari ini ya mengalami masalah Google terus berhenti ya. Jadi aku tadi lihat di grup ada beberapa kawan-kawan di grup Infinix maupun di grup Xiaomi dan yang lainnya, itu aku lihat rata-rata pada terkena masalah yang sama ya. Jadi ternyata ini mengenai hampir semua jenis handphone ya, merek apapun yang menggunakan Android itu ada masalah ini. Jadi ini permasalahannya bukan di HP kita ya. Mungkin ada beberapa yang mengira kok saya baru beli handphone langsung error ini handphonenya, wah payah nih HP-nya. Enggak, bukan HP-nya ya. Jadi semua merek, mau Samsung, mau Xiaomi, mau Oppo, Vivo, Infinix, semua kemungkinan hari ini mengalami masalah Google terus berhenti. Nah, ini permasalahannya bukan dari HP kita ya, tetapi dari sistem yang ada di Google itu sendiri. Sebagaimana waktu dulu pernah ya, belum lama ada masalah di webview Google. Nah, itu juga peluncur juga berhenti. Aku pernah bikin videonya. Untuk yang kali ini mungkin agak berbeda. Jadi ini aku buru-buru bikin ya, karena supaya teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan Google terus berhenti ya. Nah, ini masalah ini biasanya terjadi pada saat kita update ya. Kebetulan kalau aku memang jarang update ya, dan ini udah sebulan lebih aku nggak update, jadi aku nggak mengalaminya. Tetapi untuk teman-teman yang mengalami masalah Google terus berhenti, ini aku akan sedikit share tentang caranya. Yaitu yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka dulu Google Play Store ya. Jadi nggak usah khawatir, buka Google Play Store. Kemudian kita search-nya itu Google ya, di sini ya. Nah, ini Google. Kita ketik di sini Google ya. Setelah Google diketik, kemudian ini ada beberapa Google ya di sini ya. Nah, ini kita ke arah Google yang pertama. Yang paling atas ini Google. Nah, di sini ada dua pilihan ya untuk kita untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah uninstall. Nah, setelah aku coba sarankan kepada salah satu penonton di YouTube-ku di video yang permasalahan peluncur berhenti itu, alhamdulillah ini sukses ya dan berhasil mengatasi masalah Google berhenti tadi ya. Tetapi kalaupun ini tidak bisa, ada cara satu lagi, yaitu di-update aja gitu ya. Nah, ini kita update gitu. Cuma kalau ini tidak kalau yang uninstall tidak bisa, berarti update gitu. Tetapi saya sarankan coba dulu yang pertama itu uninstall ya. Siapa tahu setelah di uninstall itu berhasil, sambil menunggu update untuk perbaikan dari bug sistemnya Google ya. Nah, dikhawatirkan pada saat kita update kita mendapatkan updatean yang belum bisa memperbaiki masalah bug tadi ya. Nah, jadi bug yang ini insya Allah bisa dihapus menggunakan cara tadi. Jadi ada dua cara, cuman saranku yang pertama adalah dari Google LLC ini kita uninstall dulu dan kita coba digunakan HP-nya, ada nggak permasalahan tadi. Kalau tidak ada, ya sudah biarin aja. Tetapi kalau masih juga ada, dicoba diupdate gitu ya. Nah, supaya mudah, soalnya biasanya kadang ada updatean mungkin yang belum cocok dengan HP kita ya, jadi masih bermasalah di yang tadi itu. Oke, mudah-mudahan sedikit share yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hari ini mengalami Google terus berhenti seperti ini ya. Ya, ini mudah-mudahan supaya bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.